tim forensik, Pak ya? Itu informasi yang kami dapat. Yang tim forensik nanti sama keluarga siapa aja yang ikut? Nah, informasi tadi malam berubah lagi. Tidak ada banyak-banyak, tanya nggak rame-rame, cukup 3-4 orang. Pihak keluarga, ya? Kalau tim forensiknya berapa orang? Nggak dibilang, ya. Cuman tim forensik dari Jakarta, dari berbagai unsur, kan? Dari pihak kuasa hukum kita, damping kita nanti? Ada. Dan untuk bahasa apanya belum disampaikan, Pak ya? Belum. Soal apa-apa, tempatnya pun belum tahu. Tapi persiapan kita untuk proses otopsi besok, apa aja nih yang disiap? Persiapannya yang lihat sekarang lah di makam nih, dibantu oleh anggota Ormas PBB untuk penggalian, itu usulan kami. Yang buka peti jenazah pun yang kami usulkan dari pihak kita, dari Ormas PBB satu orang, dibantu satu orang dari ipar saya sendiri. Terus untuk pemakaman ada ibadah juga, Pak ya? Memang iya. Beberapa hari yang lalu datang pendeta kita ke gereja. Antara Pak Pendeta dengar dari media mau diadakan otopsi ulang. Dia, pendeta bilang sebelum digali diadakan berdoa bersama. Sesudah otopsi diadakan berdoa ataupun ibadah bersama untuk penguburan. Itu sudah kami sampaikan sama ya kepolisian yang ngasih informasi untuk otopsi ulang.